Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Slamet Mulyanto. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang jalan-jalan di objek wisata Kaliurang yang sangat nyaman dan teduh. Namun sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu ya, dan monggo nanti untuk bisa share, like, and comment. Dan pada kesempatan ini saya mulai dari kawasan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Jadi dari kawasan Pemda Sleman ini nanti kita ke arah utara kurang lebih sekitar 18 km. Kenapa saya lewat sini? Karena memang di jalan ini, nanti lewat jalan Pendowo Harjo, itu jalannya masih nyaman gitu ya, artinya belum begitu ada kemacetan sehingga masih nyaman. Tetapi ketika teman-teman sekalian dari Tugu Jogja juga diperbolehkan, dan itu sangat mudah, tinggal lurus ke sana. Oke, ini kita sudah sampai gerbang Kaliurang ya, dan ini untuk tarik tiketnya untuk satu orang itu cukup murah, hanya 4.000. Dan kebetulan saya ini kemarin datang hari Kamis sebelum tahun baru 2022, sehingga belum begitu banyak wisatawan, dan tiketnya sangat murah, satu orang hanya ditarik Rp4.000. Nah, di Kaliurang ini sangat banyak sekali kawasan wisata, ada Telogo Putri, kemudian ada air terjun Telogo Muncar, kemudian ada juga Merapi Park, kemudian ada juga Taman Wisata Kaliurang, kemudian ada juga Bukit Klangon, kemudian Museum Gunung Merapi, ada juga wisata Stunin Jogja, yang semua itu sangat dekat di sekitar Gunung Merapi, dan tiketnya murah. Ada juga rumah Hobbit Kaliurang, kemudian juga ada Taman Kaliurang, ada The Lostwood Castle, semuanya dekat. Nah, ini kita sudah sampai mendekati Tugu Kaliurang ya, nanti kita bisa ambil jalan yang menuju Telogo Putri, karena nanti saya akan coba ke Telogo Putri, dan ini banyak kendaraan jeep untuk melayani wisatawan yang ingin keliling-keliling di Kaliurang, termasuk apabila menginginkan ke kawasan daripada bunker di Kaliurang ya, itu juga bisa. Ini Tugu Kaliurangnya, kita lurus naik ke atas boleh, ke kanan boleh. Jadi di kanan kiri itu banyak sekali persewaan jeep-jeep ya. Jadi tarifnya untuk 3 orang itu sekitar 300 sampai 500 ribu ya, bisa melayani wisatawan untuk keliling-keliling di objek wisata di sekitar Gunung Merapi. Kemudian juga nanti bisa akan kita lihat di kanan kiri ini losmen, penginapan, ada juga hotel, kemudian juga wisma yang tarifnya sangat murah apabila teman-teman sekalian ingin menginap. Dan biasanya juga banyak instansi-instansi pemerintah itu untuk mengadakan rapat-rapat, seminar, outbound di dekat Kaliurang. Kenapa? Karena memang udaranya sangat nyaman, kemudian sejuk, pemandangannya juga masih asri dan sangat indah. Oke, ini kita lanjut untuk menuju terminal di dekat Telogo Putri ya. Ini nanti kita ke sana, jalannya memang agak naik turun. Nah, ini kalau di pertigaan-pertigaan seperti ini,
ini kalau pas hari libur ramai sekali. Nah, ini kita lihat yang lagi ngetren di Jogja ini adalah persewaan skuter ya. Ini naik skuter dan ternyata sangat murah. Jadi 15 menit itu sewanya itu hanya bayar 10.000. Itu untuk naik turun juga mudah. Ini kita lihat nih, remaja-remaja pada naik turun menggunakan skuter. Dan yang menyewakan banyak sekali, di setiap pertigaan-pertigaan di Kaliurang itu banyak persewaan untuk skuter ini. Yang kanan itu untuk gas di bawah stang ya, untuk ngegas kecil, dan yang sebelah kiri untuk ngerem, tapi memang harus didorong dulu, kemudian setelah didorong kemudian kita naik digas gitu. Untuk naik turun di kawasan Kaliurang itu cukup mudah. Nih kita lihat banyak sekali yang naik skuter ini mau foto-foto dan lain sebagainya. Nah, ini sudah sampai terminalnya. Ini banyak sekali kendaraan yang sudah terparkir, walaupun memang saya kesini bukan pada hari libur ya, pada hari Kamis. Ini warung-warung khas kuliner Kaliurang di sini banyak sekali. Ada nasi pecel, ada jadah dengan tahu bacem, tempe bacem, ada wajik begitu ya. Ada juga khas yaitu sate kelinci lah. Ini kelihatannya ini sate khas di Kaliurang itu ada sate kelinci. Tapi juga bagi yang tidak berkenan, ada juga sate ayam, sate kambing, dan harganya juga sangat terjangkau. Ini Taman Nasional Gunung Merapi. Ini nanti kelihatan di kanan kiri adalah makanan-makanan khas Kaliurang. Ada yang paling terkenal adalah ini, jual tempe bacem gitu ya, dengan jadah tahu bacem. Kemudian tidak kalah juga mesti ada salak pondoh ya, karena penghasil salak pondoh di sini. Ini Taman Nasional Gunung Merapi. Ini oke, nanti kita bisa masuk ke sana. Nah, karena ini masih dalam situasi pandemi, tentu saja ketika mau masuk ke Taman Nasional Gunung Merapi ini juga harus menunjukkan bukti sertifikat atau scan barcode yang sudah ada di gerbang ini. Dan tiketnya cukup murah, hanya 7.000 per orang. Nanti kita bisa masuk untuk melihat kawasan wisata Taman Nasional Gunung Merapi. Dan ini ada petugasnya yang akan selalu mengarahkan agar wisatawan memenuhi protokol kesehatan ya. Ini harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah menunjukkan bukti apa, sudah divaksin, beli tiket ini hanya 7.000 per orang. Kalau sudah boleh kita masuk. Ini kawasan wisata alam Gunung Merapi. Di sini sebenarnya ini daerahnya daerah koyo apa ya, ledoan begitu. Di kanan kirinya bukit, tetapi karena masih banyak pohon-pohon sehingga sangat sejuk sekali. Ini jadi kelihatan banyak sekali monyet-monyet dan kera-kera. Tapi alhamdulillah monyet-monyet dan kera-kera di Kaliurang ini tidak mengganggu pengunjung. Itu banyak yang mandi di kali ini, jadi sehingga kita bisa menikmati lucu-lucunya ini ya, kera-kera atau monyet-monyet di Kaliurang. Oke, kita lanjutkan. Dan banyak sekali di kanan kiri di pepohonan itu kera-kera yang menyambut kedatangan wisatawan tetapi tidak mengganggu begitu. Jadi dengan nyaman kita bisa menikmati lah. Ini pohon-pohon hutan-hutannya masih sangat asri ya, sehingga walaupun saya ke Kaliurang ini jam 12 lebih, ini masih sejuk sekali dan sama sekali tidak terasa panas. Oke, itu kita menuju air terjun Telogo Muncar. Ini nanti air terjunnya di sana. Sebenarnya cukup
cukup tinggi air terjunnya itu, dan karena memang masih banyak pepohonan hutan-hutan itu sehingga udara di sekitar sini ini masih sangat sejuk sekali dan nyaman untuk kita nikmati, apalagi yang kita sudah terbiasa hidup di perkotaan ya. Jadi kalau sudah jam 11 saat ini sudah panas sekali, tapi ketika kita datang ke kawasan Kaliurang dimanapun gitu ya, karena di Kaliurang itu banyak sekali objek wisata begitu, ini masih nyaman sekali, masih sejuk, dan airnya itu sangat dingin sekali seperti air es gitu ya. Itu tapi sayang memang airnya pada saat saya datang itu tidak begitu banyak begitu, sehingga air terjunnya airnya tidak banyak, tetapi air walaupun sedikit yang turun itu karena dari atas ketinggian sehingga menimbulkan kesejukan ya, menimbulkan kesejukan di daerah sekitarnya gitu, karena sangat tingginya air yang jatuh ke bawah sehingga masih jumlah ini, oh tuh kera-kera monyet-monyetnya masih banyak sekali lari-lari, dan sama sekali tidak mengganggu pengunjung gitu, aman. Jadi kadang-kala kan mohon maaf ya, di beberapa tempat tuh ada yang langsung apa ngambil HP pengunjung, ada yang ngambil tas, dan di Kaliurang ini tidak ya, di sama sekali tidak mengganggu itu. Ada yang pegang HP, pegang tas dan lain sebagainya juga tidak direbut, tidak diganggu, sehingga kita bisa menikmati kelucuan daripada kera-kera dan monyet-monyet di kawasan Kaliurang ini. Ada yang sedang mandi itu di bawah itu. Tadi sebenarnya banyak itu, tapi ketika saya shoot terus kemudian takut malah lari ini. Ini kelihatan di sini, dan memang sudah ada peringatan dari pengelola bahwa pengunjung tidak diperkenankan untuk memberi makan gitu ya, biar mereka mencari makan sendiri gitu. Dan ini nanti kita lihat juga banyak yang apa bercengkrama dengan para wisatawan. Ini di Taman Wisata Alam Gunung Merapi, ini taman-tamannya. Masih sejuk, enak, pengunjung bisa istirahat, bisa duduk-duduk sambil menikmati udara di Kaliurang yang masih sejuk ini. Ini ada taman-taman untuk anak-anak itu juga sedang monyoting atau memfoto monyet-monyet ya itu. Ini juga iya, ini juga benar ada beberapa monyet kemudian didekati dan diambil fotonya juga. Ternyata banyak yang sedang mempunyai anak ya, jadi anaknya kecil-kecil, ada yang digendong, ada yang berlari-lari. Ini taman-tamannya kalau kepengen santai-santai bisa datang ke sini. Itu monyet-monyetnya, dan alhamdulillah tidak ada yang mengganggu itu ya. Itu ada juga taman-taman untuk anak-anak, itu banyak itu taman-taman untuk anak. Ini masih di kawasan wisata alam Gunung Merapi gitu ya. Kemudian di sini juga ada fasilitas umum, tentu saja ada yang namanya musola, ada kamar mandi, WC di dalam kawasan ini juga ada, sehingga para pengunjung tidak usah bingung, tidak apa mencari fasilitas umum harus keluar dan lain sebagainya, karena sudah disediakan oleh pengelola itu kamar mandi, WC-nya, kemudian juga ada musola ya. Oke. Ini nanti kita akan keluar nih tadi objek wisata alam Telogo Muncar ya. Nah, ini yang suka kuliner silakan boleh mencicipi sate kelinci di Kaliurang. Ini harganya sangat terjangkau. Ini ya. Ini sedang dibakar oleh mbaknya, tapi jika ya
kurang senang juga ada sate kambing, ada sate ayam, ada pecel, ada makanan khas Sayur Lodeh. Kemudian yang mau foto-foto juga ada nih, ada juru foto, tahu-tahu foto kita sudah jadi, sudah dicetak. Ini satenya sedang dibakar, sate kelinci ya. Kemudian juga tentu saja makanan khas di Kaliurang adalah jadah tempe bacem, tahu bacem, wajik gitu ya. Itu udah khas, jadi nanti para pengunjung bisa nyoba untuk beli atau oleh-oleh. Atau yang terkenal juga dari jadah, kemudian tempe bacem, tahu bacem, Mbah Carik, itu banyak sekali nanti di pojok-pojok Kaliurang. Ini juga yang sedang kuliner ya, ini sate kelincinya ini ya. Kemudian ada nasi pecelnya, ini aneka minuman juga ada, silakan, ada susu, ada kopi ya, ini ada mie goreng. Nah, oke. Ini terminal tadi di Telogo Putri ini ya, terminalnya ini. Nah, walaupun ini bukan hari Minggu tapi pengunjungnya sangat banyak. Ini deretan dari warung-warung kuliner yang tersedia di terminal sini, jadi pengunjung tidak usah bingung untuk mencari makanan. Dan makanan-makanan di sini masih makanan-makanan tradisional Kaliurang ya, khas Yogyakarta itu ya. Kemudian nanti kita lihat di sinilah, ini ya yang lagi ngetren, anak-anak sedang main skuter. Jadi tadi cukup murah dan cukup mudah, nanti sama pemandunya itu diajari pertama kalau belum bisa menggunakan. Jadi yang kanan bawah setang itu untuk gas dipencet gitu ya, dan yang kiri untuk remnya. Dan biaya sewanya 15 menit hanya Rp10.000, jadi sangat mudah. Nah, kemudian juga yang ingin keliling tadi kalau pakai skuter takut, ini ada sepur kelinci ini ya. Ada sepur kelinci juga melayani wisatawan yang ingin keliling di sekitar Kaliurang. Nah, ini ya, banyak sekali yang naik skuter karena sedang ngetren sekali ya. Para muda-mudi, remaja, putra ini juga sedang liburan semesteran kuliah, sehingga banyak sekali para mahasiswa-mahasiswi yang naik skuter di Kaliurang. Jadi, dan sangat nyaman, aman gitu ya. Kemudian paling hanya diajari setengah menit itu sudah bisa itu ya. Pertama memang agak takut gitu ya, karena jalannya naik turun ya. Wah, kira-kira bisa nggak, kira-kira. Ternyata sangat mudah, dan untuk naik turun itu kuat gitu. Untuk naik turun kuat ini. Jadi sambil mengelilingi kawasan Kaliurang, nanti di setiap pertigaan, perempatan itu ada banyak persewaan skuter ini ya. Ini jadi di setiap pertigaan seperti ini tuh pasti ada persewaan. Dari ini ya, di sebelah kiri itu ada persewaan. Ini saya lewat depan taman wisata Kaliurang. Ini yang kanan itu tamannya. Jadi kalau anak-anak suka di taman, di situ ada taman, nanti ada karcisnya tersendiri, cukup murah, cukup terjangkau. Tapi saya ingin mengajak teman-teman sekalian, mari untuk keliling jalan-jalan di sekitar Kaliurang, karena memang jalannya sangat banyak, halus gitu ya, beraspal, walaupun naik turun tapi masih nyaman untuk dinikmati. Ini ya, tuh yang naik skuter banyak sekali ini, dan di atasnya biasanya kelihatan gunung berapinya, tapi pas saya hari Kamis ini kebetulan dilalah itu awannya menutupi gunung berapinya sehingga kelihatan. Jadi yang banyak lalu-lalang adalah para wisatawan yang menikmati jalan-jalan di Kaliurang ini dengan skuternya. Tujuan awamnya masih banyak gitu. Tapi jangan lupa, untuk yang akan datang, nanti saya akan datang lagi untuk menyampaikan berbagai informasi agar saya datang ke sini pas merapinya kelihatan. Ini saya keliling, di kanan kiri banyak wisma ya. Nah, ini salah satu pojok persewaan skuter. Ini hanya Rp10.000 selama 15 menit. Tentu saja dengan safety ya. Jadi ada helmnya, kemudian di training sebentar cara pengoperasiannya begitu. Sehingga nanti wisatawan bisa aman dan nyaman untuk menikmati skuter ini keliling di
tali orang ini di kanan kiri banyak sekali wisatawan yang naik skuter karena memang sedang ngetren ya. Kemudian di kanan kiri juga ini ada hotel, wisma, kemudian tempat kuliner, ada yang namanya villa gitu ya. Dan sangat terjangkau, harganya tidak mahal gitu. Kemudian biasanya juga perkantoran-perkantoran di Jogja itu juga atau di tempat lain itu mengadakan rapat-rapat di sekitar Kaliurang sini karena memang sangat nyaman ya, sama-sama di hotel tapi ketika di Kaliurang suasananya beda gitu ya, apalagi kalau pagi hari. Nah, ini sekelompok wisatawan yang sedang naik skuter keliling, walaupun nanjak, ini jalannya nanjak tetapi skuter tetap nyaman untuk kita nikmati nih ya. Cewek-cewek ini banyak sekali ini naik pakai skuter itu gitu ya. Ini jadi monggo nanti teman-teman sekalian yang kepengin menikmati indahnya wisata di Kaliurang naik skuter ya dengan biaya yang sangat terjangkau bisa datang ya kapanpun gitu ya. Kalau ya ini juga ya ya, kalau hari Minggu, hari libur memang agak padat, tapi kalau tidak hari libur ya cukup apa namanya nyaman begitu. Ini oke, kita lanjut. Ini chip-chip dari Lavatur yang menginginkan ingin tantangan lebih keras bisa naik chip Lavatur ini ya. Ini di pertigaan ini banyak sekali kuliner-kuliner apa saja ya. Kemudian juga ada persewaan skuter di sini. Jadi yang menyukai tantangan bisa naik jeep ini ya. Ini keliling Kaliurang atau kemanapun, ke tadi yang saya katakan ke Bangker Kaliadem ya, pengen lihat dekat Merapi itu juga bisa itu dan sangat terjangkau, silahkan. Ini terus kita turun, kita keliling di jalan sekitar Kaliurang. Kemudian sekarang juga ada namanya yang baru dibuka belum lama itu adalah Suraloka Zoo ya. Ada atau juga yang kepengin naik ke Gardu Pandang melihat Merapi juga ada nanti di Gardu Pandang naik ke atas gitu ya. Oke, nanti kita turun ini lewat nanti Tugu Kaliurang. Jadi ini kita sudah turun, di kanan kiri masih banyak kawasan villa, hotel, penginapan gitu ya. Nah, ini Tugu. Nanti turun kita akan menuju Tugu Kaliurang. Ya. Ini ke sana terus. Oke. Kita lanjut. Jadi masih nyaman sekali, jalannya juga berkelok-kelok tapi masih sangat aman. Ini jalanan di sekitar Kaliurang Yogyakarta. Oke, demikian tadi jalan-jalan di sekitar Kaliurang. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman sekalian yang ingin berwisata di Kaliurang. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.